على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang dikasih saudara Tuan Imam dan kuasa surau Budiah, ahli jemaah muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati dan dikasihi Allah. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah, kerana dengan hidayah, inayah, petunjuk daripada Allah, kita berada bersama-sama untuk pada pagi ini menunaikan solat fardu subuh berjamaah dan dapat diberikan kekuatan oleh Allah melakukan amal soleh. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala meneruskan petunjuk dan hidayah ini kepada kita semua dalam menjalani hidup sebagai hamba, mengabdikan diri kepada Allah. Karena itulah matlamat Allah Ta'ala menjadikan dan menciptakan kita semua. Tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk beribadat, merhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tiadalah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menghampirkan ataupun mengabdikan diri kepada Allah, kepada aku. Muslim ataupun belum cukup, cepat-cepatlah pulun. Kalau ada open house ni, tahan pergi lah, puasa tak? Dan open house banyak hari ni, esok lagi Allah. Kata esok tak pergi tu rugi lah. Sampai Isnin ke? Sampai Isnin ni. Jadi mereka yang tidak mengambil kesempatan Syawal, sebagaimana hadis Nabi SAW, man sama Ramadan summa tba'u sitan min Syawal faka'anna man sama dahr au kama qala. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan diikuti dengan 6 hari bulan Syawal, maka dia berpuasa sepanjang umurnya ataupun sepanjang tahun. Inilah kesempatan Syawal yang ada. Saki-baki Syawal lagi, marilah kita mengambil kesempatan untuk menambahkan amal soleh, memperlihatkan rasa kemenangan kita setelah kita melalui bulan Ramadan yang lalu. Dilihat orang itu rindu terhadap bulan Ramadan, kesannya terhadap dirinya apabila dia juga mengambil kesempatan Syawal ini, yang juga tidak kurang kelebihan dan manfaat fadilat yang ada dalam bulan Syawal ini, tunjuk pada dirinya itu bahawa dia ini memang kesan daripada bulan Ramadan. Ataupun dah berubah langsung, bermula satu Syawal dah berubah, bermakna Ramadan itu belum memberi apa-apa kesan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada pagi ini kita menyentuh tentang perihal pada menyatakan bahaya panjang harapan. Wahai kaum muslimin, moga-moga Allah Ta'ala menyedarkan diriku dan kalian dan menunjukkan kepada diriku dan sekalian untuk bersiap sedia berpindah dari tempat tinggal yang fana kepada tempat tinggal yang abadi. Dan bahwasanya perkara yang amat berbahaya sekali bagi manusia ialah panjang harapan. Makna panjang harapan ialah merasa diri akan kekal hidup di dunia ini sehingga perasaan itu menguasai hati, maka bergiatlah ia bekerja menurut kehendaknya. Jadi ulama memberi peringatan kepada kita yang juga merupakan diambil daripada hadis Nabi SAW,
tentang satu sifat kelalaian manusia. Salah satu daripada sifat kelalaian. Kita nak tengok kita ni golong, tergolong di kalangan orang yang lalai, ialah mereka yang mengidap penyakit disebut sebagai panjang harapan, ataupun disebut dalam istilah Arabnya tulul amal, orang yang panjang cita-citanya terhadap dunia ini. Maksudnya itu. Jadi orang yang panjang harapan ini ialah orang yang tidak bersiap sedia, tidak melakukan persiapan dan persediaan untuk berpindah dari tempat yang fana ke tempat yang kekal abadi. Itu saja maksud dia. Maknanya dia tak melakukan persiapan, tidak ada persediaan, tidak menunjukkan dia, menunjuk pada dirinya itu bahawa keadaan dirinya itu menunjukkan dia ini seorang yang nak bersiap sedia, nak menuju alam mati ini. Walaupun dia tahu mati itu bila-bila masa. Dia lihat mati itu pada setiap hari. Ada orang kerja di tempat orang mati, tapi dia tak pernah sembahyang. Dia kerja kan cuci jenazah, postmortem mayat, tolong tukar angkat mayat, tolong bakar mayat, ada. Tolong kapan mayat, tolong kubur, tukang gali kubur tak solat. Dia tidak menunjukkan dirinya itu bahawa dia ni akan menuju alam yang abadi. Bagaimana? Iaitu mereka yang tidak bersedia, tidak melakukan persiapan untuk berpindah daripada tempat dunia yang fana. Fana ni maksudnya tak kekal. Dunia ini hadis. Bukan hadis-hadis tu, Nabi tu. Hadis ni maksudnya baharu. Dunia ini ialah baharu. Kita ni baharu. Maknanya baharu ni maksudnya pernah tiada, kemudian diadakan. Sebelum ini tak ada, kemudian ada. Itu baharu. Ataupun dalam istilah yang lain disebut makhluk. Semua makhluk adalah baharu, melainkan Khaliq, Allah Ta'ala yang mencipta itu. Jadi semua makhluk pernah tiada, kemudian diadakan. Jadi manusia kena sedar dirinya bahawa kita dulu ni Allah Ta'ala pernah tiadakan kita. Dan daripada tiada itu Allah Ta'ala mampu mewujud dan mengadakan kita. Sekiranya Allah mampu membuat kita daripada tiada kepada ada, maka Allah juga mampu membuat daripada kita ada kepada tiada balik. Itu maksudnya kita kena perasan. Dulu kita pernah tiada, kemudian diadakan, diwujudkan, dilahirkan, diciptakan. Jadi Tuhan yang menciptakan kita, yang melahirkan kita, yang mengada dan mewujudkan kita itu mampu juga untuk mentiadakan kita semula. Mampu juga. Sebagaimana Allah Ta'ala mampu untuk menyusun balik jari kita ni. Jari kita ni Allah sebut dalam Quran. Esok bila kita mati, mati kita, hancur lulur badan kita ini. Dimakan tanah, dimakan cacing dalam kubur. Hancur. Kalau tak dimakan tanah pun, macam-macam sebab lain boleh menyebabkan tubuh kita ni tak ada, habis, hilang. Ada orang apa ni, runtuh bangunan, hancur badan. Aksiden jalan, hancur badan. Nampak darah, nampak otak je tinggal, hak leh semua hancur. Ataupun hak leh tinggal kepala, kepala hancur, tak ada. Kemudian dia bangun di akhirat esok, bukan setakat hancur ni, Allah boleh wujudkan balik tangan kita ni, bahkan kita punya jari ni susun sama saiz sebagaimana di dunia ni. Kalau jari kita panjang tu di dunia, panjang itulah juga Allah lahirkan panjang tu. Dunia ni mati panjang ni. Maka lahir esok pun panjang tu. Jari ni. Sebab itu ulama buat dalil bahawa kita, kalau Allah Ta'ala mampu, Allah Ta'ala mampu lahirkan manusia semula dalam bentuk yang asal, maknanya kita lahir di padang mahsyar rupa bentuk yang asal waktu kita mati. Waktu kita mati, maknanya sebelum kita mati itu rupa dia.
Jadi cap jari ni pun tak berubah ni. Cap jari ni pun tak berubah. Di padang mahsyar esok ni. Anda kata ada sistem cap jari lah. Wallahu'alam. Takkan berubah juga. Itunya canggih Allah Ta'ala. Canggih Allah. Allah mampu buat. Jadi manusia yang panjang harapan ni, apabila mereka tidak melakukan persediaan. Nah, cerita saya cap jari ni, hadis ni lah. Ayat, dalil ayat Quran ni lah yang digunakan oleh para ulama saintis mengatakan bahawa identiti manusia di dunia ni yang tidak akan berubah sampai mati, cap jari. Tak ada manusia yang sama. DNA boleh sama. Boleh. Apabila berkembar. Apabila adik-beradik sama, tapi dia boleh tahu jantan betina ataupun lelaki perempuan, dia boleh tahu. Tapi cap jari tetap tidak akan sama seorang pun. Allah mampu menyusun, menyusun, membezakan setiap kita. Cap jari tidak ada yang sama. Lahirlah kembar macam mana seiras pun, tetap cap jari berbeza. Macam mana tengok seiras ni kembar ni, tidak ada langsung berubah. Apa beza? Tinggi sama, rupa sama. Kalau dia telalat pun sebab itu juga. Kan? Rambut panjang gitu sama juga. Kaki semua sama. Kulit pun warna sama. Tapi tak, jari tetap beza. DNA mungkin sama. DNA boleh jadi sama. Tapi tak, jari tidak boleh sama. Itu Allah Ta'ala. Jadi orang yang panjang harapan, kata ulama, mereka yang tidak melakukan persediaan. Untuk mana? Untuk berpindah daripada alam yang fana ini kepada alam yang abadi. Ini orang yang panjang harapan. Jadi dia kena ingat, dia kena perasan bahawa tempat dunia yang dia duduk ni adalah fana. Hadis baru, tidak kekal. Sementara kalau istilah moden kita sebut transit. Transit. Kita duduk di sini adalah transit kita semata-mata. Kita nak berpindah. Bayangkan kita ni bakal berpindah. Tempat rumah kita duduk sekarang ni, kita nak berpindah. Apa yang kita buat? Macam-macam kita buat. Anak kita, kalau anak kita sekolah ni, sibuk pergi jabat. Apa ni? Persediaan dia nak pergi nak pindah ni, pergi jabat pendidikan daerah. Tu dia nak tukar sekolah. Kita pun pergi cari pula rumah. Kemudian kita pun booking pula lori. Buat macam-macam persediaan. Dalam bab dunia kita boleh buat persediaan. Tapi dalam bab akhirat, kita tidak melakukan persiapan, persediaan yang mencukupi. Ini orang yang panjang harapan. Ada kalanya tidak ada persediaan langsung. Tak ada persediaan langsung. Kemudian kepada tempat yang tinggal yang abadi, kita nak menuju ke mana? Tempat yang kekal selama-lamanya. Jadi kalau kita tahu dan sedar bahawa tempat yang bakal kita pindah itu merupakan tempat yang abadi selama-lamanya, banyak manakah bekalan kita? Bagaimana bekalan kita yang sepatutnya kita bawa? Macam rumah sekarang, rumah sewa. Nak pindah di rumah permanent. Kita kata, oh, rumah kita tak payahlah beli sofa baru-baru lagi sebab kita hidup sewa saja. Rumah kata kita nak cat, tak payahlah cat rumah sewa kita ni. Kita nak beli rumah baru. Sebab kita nak duduk rumah permanent. Lain. Kita punya reaksi, respon kita terhadap tempat yang sementara dengan tempat yang permanent tu lain. Ini, kesedaran ini perlu dilahir juga pada akhirat dan dunia ini. Perlu dilahirkan juga. Perlu ada sifat tanaman diri, bagaimana persiapan kita di dunia kalau tempat itu sewa dan tempat itu rumah kita sendiri. Begitu juga dengan akhirat dan dunia ini. Memang tidak ada kiasan. Tidak ada orang perbandingan yang paling tepat dengan akhirat dan dunia, dengan rumah kita, rumah sewa, tak ada. Tapi itulah gambarannya. Itulah gambarannya. Bagaimana kita punya respon terhadap rumah kalau kita duduk rumah sewa dengan rumah sendiri. Kalau kita nak pergi duduk di dunia ni dengan nak berpindah ke tempat yang hidup selama-lamanya. Macam mana respon kita? Itulah yang kita kena tanam bagi mereka yang tidak panjang harapan. Maka makna panjang harapan
ialah merasa diri akan kekal hidup di dunia ini. Sampai tahap orang yang panjang harapan ini, dia rasa diri.